Keempat-empat suspek ditangkap berumur lingkungan 20 hingga 25 tahun. Serbuan dan pemesan yang dijalankan terhadap B1 dan B2 telah mencuba isyadah disyaki ganja di dalam satu beg plastik putih di dalam seluar pendek bahagian hadapan poket sebelah kiri yang dipakai oleh B1, iaitu dengan anggaran berat dadah 213 gram. Seterusnya, pemeriksaan lanjut pihak polis di dalam rumah telah menjumpai 5 ketulan mampat disyaki ganja dengan anggaran berat 5,239 gram di bilik ketiga tempat B3 ditahan dan turut dirampas dalam bilik tersebut adalah satu alat penimbang, satu pemotong gasik jenama Echo, dua pisau potong, dua gunting, satu kotak berwarna hitam berisi paket plastik lup sinar, satu pita pelekat lup sinar, dua alat pemisah, satu botol plastik disyaki digunakan alat untuk mengisap dadah. Pemeriksaan di bilik kedua telah berjaya menahan B4 dan lain-lain barang-barang yang telah disita adalah bilik B1 1,950, B2 1,120, B3 1,460, satu motorkar jenis Honda Accord berwarna kelabu dengan anggaran harga bernilai RM35,000, satu motorkar jenis Mercedes-Benz berwarna hijau anggaran nilai RM15,000. Untuk bilik B4, rampasan adalah wang tunai RM540, satu motorkar jenis Prado Myvi warna putih anggaran nilai RM48,000, satu MacBook jenama Apple anggaran nilai RM10,000. Hasil ujian saringan awal B1 dan B3, suspek positif dadah jenis ganja iaitu THC, manakala B4 negatif dadah. Untuk pengawalan suspek-suspek dengan penyelidikan, suspek-suspek ini dipercayai telah terlibat dalam pengedaran dadah lebih kurang 4 hingga 11 bulan. Hasil semakan rekod lampau mendapati kesemua suspek tidak mempunyai rekod lampau.